hadir tim Sabar Pungli Kabupaten Nenrekang, dan alhamdulillah selama tiga kali kita bisa mengungkap ataupun menangkap baik itu dikasih suap maupun hal-hal lain, dan permasalahan-permasalahan tersebut pun sudah diproses sesuai aturan yang ada, baik itu berupa teguran ataupun proses hukum selanjutnya. Alhamdulillah berkat adanya tim Sabar Pungli juga sangat niat-niat mungkin oknum-oknum yang ingin menyimpang, sehingga berdampak terhadap semakin meningkatnya bagi PAD atau